Dari narasi cerita mengenai wabah berangkat dari cerita calon arang pada masa Raja Air Langga di abad 11, diceritakan calon arang adalah seorang perempuan yang menguasai ilmu hitam yang menyebarkan wabah dan menyebabkan kematian tiba-tiba. Tanpa gejala dari para penduduk dan bagaimana situasi mencekam yang membuat warga tidak keluar rumah. Mungkin di hari ini kita menyebutnya lockdown. Diceritakan juga pada masa itu hadir banyak catatan obat-obatan herbal dan teks-teks mengenai ilmu pengobatan. Secara spesifik teks Kakawin ini tidak ditemukan dan tidak ditelusuri langsung oleh Citra. Kisah calon arang adalah satu informasi tertua yang berisi pengetahuan wabah yang diwarisi masyarakat Nusantara. Bagaimanapun kisah ini memiliki dua sisi. Satu sisi ia berupa horor kematian dan tuduhan pada Diah Natangdira seorang ratu ilmu hitam. Sang calon arang yang menebar wabah. Sisi lainnya berisi petunjuk bagaimana kepemimpinan tradisional Jawa kuno dan Bali dalam menghadapi wabah. Bagaimana strategi raja dan empu secara holistik menyikapi bencana wabah di masa lalu. Teks calon arang yang berlatar waktu sekitar abad ke-10 dan awal abad ke-11 jarang dibedah sisi sisi lainnya yang berisi informasi bagaimana Raja dan Empu di Jawa Kuno Bali menginvestigasi wabah. Cuplikan investigasi dalam suasana penularan wabah tersebut seperti tenggelam dalam kisah horor, ilmu hitam yang menonjol dalam dongeng dan pementasan. Diawali dengan pemaparan bagaimana mayat-mayat berkelimpangan, kerajaan dilanda wabah atau disebut pagebluk, kering, marana, gerubuk atau sasap. Di zaman tiada mikroskop, wabah identik dengan ilmu hitam, bukan virus atau bakteri, melainkan diwanti-wanti dia nateng dirah dituduh sebagai biang keladinya. Pada karya ini, Citra menambahkan bahwa Figur-figur perempuan yang dilukiskan secara repetitif adalah kontra narasi dari narasi babat atau kakawin yang muncul pada lukisan klasik yang umumnya menampilkan maskulinitas dan heroisme laki-laki. Sedangkan figur dan narasi perempuan hanya sebatas objek seksual, seperti halnya dalam kisah Panji. Tokoh perempuan hanya sebagai tropi, tokoh-tokoh laki-laki yang berperang dalam seri Timur Merah Project. Ia ingin menampilkan figur perempuan sebagai sosok sentral dan protagonis dalam kaitannya dengan pandemi. Ia menciptakan narasi baru mengenai sejarah wabah dan mengajak orang-orang masuk dalam alam arkaik pada lukisan ini. Narasi yang dihadirkan adalah siklus relasi alam dan manusia dengan visual yang bukan hanya ilustrasi epos, melainkan sebuah visual poetry yang berasal dari teks kakawin yang bahasanya interpretatif. Seperti halnya simbol ular laut yang dilukiskan pada karya ini mengkisahkan mengenai ekspansi dan migrasi melalui jalur laut dan darat sebagai simbol invasi kolonial yang membawa wabah dari Batavia ke Bali. Kemunculan wabah sepertinya memang selalu diikuti bayangannya sendiri berupa suara gaduh teori konspirasi, suara ri riuh resah rakyat seperti jejak digital di dunia sosial hari ini. Tafsir yang saling bersautan dengan tafsir lainnya. Tidak tersedia kepastian di dalamnya. Demikian juga teori konspirasi yang menuduh dia datang Dira sebagai ilmu. Sebagai ratu ilmu hitam, sang calon arang yang berlanjut berabad-abad hingga hari ini. Teks calon arang adalah potongan bayangan gelap dari peristiwa babah di masa silam yang tidak sepenuhnya terpahami Selama berabad-abad, masyarakat gaduh menafsir kisah calon arang. Berbagai versi naskah ditulis dengan interpretasi masing-masing. Berbagai versi dongeng, novel, dan pementasan teater yang turut memberi interpretasi. Di balik semua itu, teks calon arang punya sisi terang tentang solusi mengatasi wabah, berupa investigasi dan rekonsiliasi. Bukan dengan pasukan, bukan dengan arogansi kekuasaan. Perubahan besar yang terjadi di hari-hari ini di masa pandemi menciptakan sebuah krisis multidimensi yang terjadi secara global dalam masyarakat kita. Tidak sedikit dari kita di sini merasakan sebuah perubahan yang begitu besar dan membutuhkan sebuah cara pandang baru sebuah metodologi baru dan bahkan juga mungkin sebuah kebudayaan baru. Tidak sedikit dari seniman yang terlibat pada Ar Arjo Resilience 2020 menampilkan karya-karya yang membicarakan tentang semangat kebaruan dan bagaimana mereka percaya bahwa masa depan akan terus dapat dibangun dan diciptakan. Fika Ria Santika, eh, ia seorang perupa asal Minang dari Padang, Sumatera Barat. Ia menamatkan studi masternya pada Institut Seni Yogyakarta, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, mengambil kajian seni lukis, pengkaryaan, dan eh, Vika banyak bekerja dengan medium lukis dan instalasi, seperti halnya yang kita lihat pada karyanya ini, berjudul Rona. Karya ini adalah instalasi patung yang dikerjakannya dengan menggabungkan berbagai material e, menggunakan medium resin. Kita bisa lihat di sini ada pipa-pipa neon, kemudian ada akrilik, dan juga banyak pigmen warna yang dimainkan di karya-karyanya. Dan, seperti halnya pada tema kuratorial Talks malam ini, di mana kita berbicara tentang resiliensi yang diterjemahkan. Para seniman untuk terus membayangkan bahwa hari esok dapat terus dimediasi dengan berbagai cara. Hal ini juga coba untuk dibaca Fika melalui pengamatannya dari lingkungan sekitarnya, dari kesehariannya, dari apa yang dia lihat dari tetumbuhan kemudian binatang yang beredar pada sekeliling rumahnya. Ia mencoba untuk bermain-main dengan berbagai bentuk dalam format yang lebih abstrak dan karya-karya ini mencoba untuk memunculkan bagaimana situasi yang digambarkan pada masa pandemi dapat muncul sebagai bentuk keindahan seperti yang kita lihat pada karya instalasinya yang berjudul Rona ini. Dan tema-tema serupa bagaimana manusia di hari ini mencoba untuk merekonsiliasi hubungannya kembali dengan alam akan dibaca dengan cara yang cukup berbeda. Oleh seniman selanjutnya, yakni Eko Nugroho. Eko Nugroho, pada karyanya Museum of New Norm, ia ya terinspirasi oleh wabah COVID-19, di mana banyak sekali peristiwa-peristiwa baru di, di medan sosial, seperti halnya penjarakan sosial yang sangat menginspirasi karyanya. Karya instalasinya pada edisi kali ini, jadi karya yang tergabung dalam seri instalasi Museum of New Norm ini terdiri dari berbagai seri instalasi, kita bisa lihat pada ruangannya. Dan mengkisahkan oleh berbagai fenomena yang terjadi selama masa pandemi, seperti halnya uh, penjarakan sosial, kemudian di mana kita terdesak untuk memikirkan ulang cara menghadapi tantangan di hari ini, seperti gerakan kembali ke alam atau yang dia sebut sebagai gerakan hijau yang muncul pada karya-karyanya juga. Dan uh, kita bisa melihat uh, ia mencoba untuk membangun sebuah semangat resiliensi di karya-karyanya seperti karya yang make me Happy again Di sini ia mencoba untuk e, memberikan semangat kepada e, publik yang melihat karya ini bahwa meskipun kita saat ini tidak dapat berinteraksi dengan e, secara langsung kita dapat membangun relasi-relasi sosial dengan cara yang lain dan semangat ini tentu saja merupakan sebuah motivasi yang perlu, perlu terus dibangun. Karena ini adalah cara kita untuk dapat terus memperbarui dan berekonsiliasi dengan berbagai tantangan di masa yang serba tidak menentu ini. Salah satu hal yang ingin dibicarakan Eko dalam karyanya Museum of New Norm, ia mencoba untuk mencermati bagaimana produksi informasi yang terjadi pada media hari ini saling menakuti dan saling menjatuhkan. Dan karya ini coba diekspresikan dalam bentuk figurasi dua potret manusia yang, yang dimutasi dengan bentuk yang abstrak. Dan karya ini berjudul menjadi monster. Siti Adiati, ya salah seorang eksponen gerakan seni rupa baru, sebuah gerakan seni kontemporer yang penting pada ode 50-an di Indonesia. Dia juga seorang seniman perempuan, seorang seniman pelopor seniman perempuan yang karya-karyanya cukup revolusioner dengan mengetengahkan berbagai narasi-narasi kritis dan narasi-narasi yang progresif seperti narasi gender, narasi seni dan lingkungan, serta seni dan masyarakat. Pendekatan-pendekatan karya yang dikerjakannya selalu berbasis riset, dan uh, karyanya di kali ini uh, berjudul "Semprang". Ia mencoba untuk menampilkan sebuah fenomena yang terjadi di masa lampau, di mana semprang uh, merupakan sebuah sosok yang menjadi sebuah penanda uh, akan sebuah habitat yang masih sehat, sebuah penanda di mana manusia. Dapat menemukan sumber mata air yang bersih dan sehat sesuai dengan tema arjok tahun ini. Resilience, daya tahan, kekuatan, keberanian, dan kebahagiaan adalah mitologi baru di tengah masa pandemi, seperti yang tengah ditunjukkan oleh seekor makhluk kecil penanda air. Dialah capung atau dragonfly sejenis serangga dengan seribu nama seperti semprang, kinjeng, tokiye, bandempo, comblang, papatong, sibar-sibar dan seterusnya. Konon orang Jawa menyebut kapal terbang sebagai kinjeng wesi karena dia mampu bergerak cepat mengarungi samudra dan benua. Bila kita berdiri di atas puncak pegunungan Kars di Gunung Kidul dan memandang sekeliling, tampaklah wajah alam yang gersang, sunyi dan kelam. Itulah bentang alam pegunungan Sewu. Gugusan alam berusia 60 juta tahun itu membentang sejauh 1800 km dari Kebumen hingga Pacitan. Meski genesisnya Pulau Jawa ini dihuni oleh makhluk prasejarah hingga manusia milenial, ia tak mengikuti zaman. Bentang alamnya begitu kuat hingga modernisasi mustahil masuk. Di dalamnya tersimpan energi gerak Warna, suara yang menggelitik panca indera bagai simfoni alam yang indah. Dengan 40 ribu puncaknya itu, ia berdiri di tengah perputaran dunia. Akankah ketangguhan alamnya itu dapat menjadi inspirasi kreatif? Sifat kekinjangan inilah yang kita butuhkan untuk menghadapi masa depan. Seperti halnya keindahan yang coba dihadirkan oleh Siti Adiati dalam instalasi serangga kecil pemberani yang hidup di antara tebing tinggi, Sunyi dan penuh tantangan, namun terbang dengan penuh keyakinan sebagai pengelana. Perubahan besar, cepat, dan global ini berdampak langsung kepada bagaimana cara pandang masyarakat dan individu di hari ini menyikapi tantangan realitas sebagai yang konon baru. Tidak sedikit dari mereka yang menyerah, namun tidak juga banyak dari mereka yang terus percaya bahwa masa depan dapat terus dibangun dan dijalani melalui berbagai peralihan jurus, strategi, pemikiran, bahkan budaya sekaligus. Sikap resiliensi sangat diperlukan dan senantiasa dibangun di masa yang serba tidak menentu di hari-hari ini. Selamat malam teman-teman dan rekan sekalian. Terima kasih sudah bergabung di acara Kuratorial Talks yang ketiga, di sesi Kuratorial Talk yang ketiga. Dalam tema nonstop future tadi kita sudah um, membicarakan empat karya dari seniman yang kami undang di Arjok Resilience tahun ini. Ada Citra Sasmita, ada Vikarya Santika, Eko Nugroho dan Siti Adiati. Dari keempat karya seniman yang kita bicara kita bincangkan di awal sesi ini, uh, saya ingin mengundang teman-teman untuk um, menanggapi tema nonstop future kali ini. Di mana para seniman kemudian menggunakan berbagai pendekatan yang berbeda untuk membaca cara beradaptasi di masa pandemi, seperti halnya citra menggunakan pendekatan kultural, menggunakan narasi tradisi, dan menggunakan pendekatan bagaimana mitologi-mitologi di masa lampau dan warisan leluhur memiliki nilai yang penting, sebagai cara atau panduan kita mengatasi berbagai tantangan di hari-hari ini atau seperti halnya Vikaria Santika yang berbicara bagaimana ruang alam dan fenomena yang terjadi pada uh, uh, ruang sosial itu coba diterjemahkan Fika dalam bentuk uh, karya-karyanya dan juga seperti halnya Eko Nugroho yang mencoba untuk membicarakan fenomena di hari ini seperti halnya penjarakan sosial ataupun produksi informasi yang dilakukan media menjadi sebuah fenomena yang penting untuk kita lihat menjadi sikap yang kritis untuk uh, menghadapi hari-hari ke depan. Kira-kira begitu. Um, kita um, buka sesi tanya jawab uh, di sini. Saya lihat ada oh ada Awis Citra, ada Bob Adrian, ada Pak Teguh selamat malam Pak Teguh. Mungkin Pak Teguh ingin-ingin um, uh, mengelaborasi atau ingin merespon dari paparan saya mungkin tadi Pak Teguh. Mungkin teman-teman yang lain dipersilahkan. Belum ada ya. Jadi mungkin sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman saya ingin sedikit e, bercerita bahwa topik ini sendiri dipilih gitu, karena dalam tema besar resiliensi di mana kita melihat e, selama masa pandemi ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang e, sangat mendasar bagaimana seni itu bisa diletakkan kembali dalam hari-hari kita sepenting apa seni kemudian dapat kita gunakan e, sebagai cara untuk kita senantiasa menjalani Berbagai tantangan itu dengan sikap yang kritis atau menemukan makna-makna baru ya di hari-hari kita, sehingga kita juga lihat bahwa banyak seniman mencoba untuk menawarkan berbagai fenomena-fenomena yang ini sudah menjadi milik sejarah, seperti halnya citra mencoba untuk menampilkan kembali narasi yang sudah mungkin ditinggalkan oleh budaya modern, dan dia mencoba untuk. Me me ...menhadirkan ulang kisah-kisah yang selama ini hanya menjadi simbol dari waktu. Misalnya dan seperti kisah calon arang yang coba digambarkan oleh Citra dalam lukisannya itu sendiri e dihadirkan melalui figur-figur yang repetisi e agar kita dapat melihat kembali misalnya e calon arang yang selama ini hanya dimaknai secara tunggal gitu. Nah, ini coba dihadirkan Citra bulan ulang sehingga kita mempertanyakan lagi e Bagaimana posisi-posisi calon arang itu ada pada dinamika yang lain, misalnya. Oke, sudah ada pertanyaan ya. Ini boleh langsung kita. Ini dari Endah Trisnawati. Bisa langsung saya tanggapi. Oke, pertanyaannya dari karya seni yang dipamerkan, apakah ada yang memberi pandangan tentang bagaimana sebaiknya? Generasi milenial bisa menyikapi kondisi pandemi. E, pertanyaan ini mungkin e, sangat berkaitan dengan karya Eko Nugroho ya. Eko Nugroho di sini dalam karyanya yang e, berjudul The Museum of New Norm e, mencoba untuk menampilkan fenomena-fenomena yang masa sekarang the present time, di mana misalnya fenomena itu berangkat dari penjarakan sosial, produksi media, atau fenomena yang terjadi pada sosial media, bagaimana Sosial media ini juga menjadi ruang baru yang baru saja kita sadari. Kelahiran ruang digital, ruang virtual ini kan terjadi, menjadi hadir dan nyata selama masa pandemi, di mana hal-hal ini seringkali tidak disikapi secara kritis, dan setiap kali produksi informasi baru yang ada di media itu kemudian. Um, secara mudah menjadi uh, informasi yang provokatif, di mana hal ini mungkin sangat sangat lekat dengan uh, konteks uh, pertanyaan yang ditanyakan tadi, misalnya kondisi pandemi yang di, di yang sebaiknya generasi milenial bisa menyikapi kondisi pandemi, di mana mungkin informasi-informasi tersebut lebih uh, kita dapat mengendapkan ulang atau mempertanyakan lagi uh, informasi tersebut kebenarannya ada di mana. Hal ini mungkin um, sangat uh, berkaitan dengan karya-karya tersebut, seperti halnya misalnya penjarakan sosial yang membuat banyak orang merasa terisolir dan merasa tidak bahagia, seperti karyanya yang berjudul Make Me Happy Again. Sehingga mungkin karya-karya ini menarik uh, untuk bisa dilihat lebih lanjut gitu ya. Oke, okay. pertanyaan yang lain ini dari Real Me To Everyone. Saya mau tanya khusus karya dari Bapak Eko Nugroho. Mengapa dalam menampilkan karya lebih menonjolkan mata sebagai suatu bagian penting dalam karya yang ditampilkan? Nah, ini pertanyaannya menarik sekali. Um, mungkin secara tidak langsung, dalam karya-karya Nugroho kita melihat bahwa figura, figurasi itu menjadi aspek yang sangat kuat, ya, jadi penokohan wajah atau sosok manusia. Itu jadi um, hal yang penting, aspek visual penting yang ingin ditonjolkan oleh Eko Nugroho. Dan kali ini, figurasi itu e, dimanipulasi dengan e, sosok yang tertutup, seperti dengan masker atau kain, gitu ya di sini, sehingga ternyata e, dengan mata kita masih bisa melihat identitas dari sosok seseorang, gitu. Nah, mungkin seperti itu ya, pertanyaan yang lain dari Endah Trisnawati. Apakah ada karya seni yang merekam dan menerjemahkan sisi medis? Gitu? Um, mungkin kalau secara langsung, uh, kalau secara langsung mungkin belum belum ada karya yang berbicara tentang uh, ilustrasi dari dari sisi medis. Kebanyakan dari karya-karya di sini mencoba untuk menampilkan fakta-fakta yang sifatnya saintifik gitu. Dan uh, seperti halnya karena Ibu Siti Adiati, uh, ia mencoba untuk menampilkan data-data saintifik di mana uh, manusia diajak kembali untuk merekonsiliasi hubungannya dengan alam. Dan uh, beliau menampilkan data berupa simbolisasi uh, figur semprang atau capung di sini sebagai penanda alam, di mana uh, entitas atau makhluk hidup yang kecil yang mungkin uh, dia hidup dalam habitat itu sekian lama itu dapat menjadi penanda bahwa e, sebuah keseimbangan yang salah satunya adalah kesehatan e, sangat ditentukan oleh kondisi alam yang sehat gitu. Nah karya-karya itu mungkin e, mencoba untuk e, membicarakan kondisi itu secara tidak langsung ya. Tapi mungkin kalau yang e, secara langsung merekam dan menerjemahkan sisi medis itu belum. Meskipun dalam karya beberapa karya yang ada di sini kita dapat e, melihat e, Kehadiran dari, misalnya, masker, bagaimana figur-figur itu kemudian dihadirkan, meng mengenakan masker, atau beberapa karya mencoba untuk membicarakan kondisi masker itu menjadi kebutuhan yang baru atau budaya yang baru mungkin di hari-hari ini. Mungkin lebih ke sana, ya. Oh, dari Dinda, saya mau tanya, siapa Dinda? Oh, Mbak Dinda. Halo, Mbak Dinda. Saya mau tanya, apakah karya seni bisa jadi sebagai bentuk ramalan terhadap apa yang akan terjadi di masa depan? Pertanyaannya bagus sekali. Uh, konteks, misalnya kita berbicara bagaimana seni bisa menjadi ramalan, um, mungkin bagaimana kita meletakkan ramalan itu sebagai bentuk dari um, imajinasi atau akumulasi dari pengalaman, bagaimana seniman dapat melihat masa lampau, masa kini dan masa depan menjadi sebuah kesinambungan ya atau kontinum dan karya-karya e, ini dilandaskan pada pengalaman yang regresif sehingga e, pengalaman yang terjadi di masa lampau itu bisa menjadi sebuah indikasi bagi seniman untuk meramalkan kisah-kisah e, atau e, sebuah fenomena yang akan terjadi di masa mendatang yang mungkin e, secara fiksi kita menyebutnya sebagai ramalan gitu. Tapi e, hal ini juga bisa kita baca sebagai sebuah imajinasi gitu. Semoga cukup menjawab? Sepertinya Pak Teguh ingin ingin menyapa ya. Silakan Pak Teguh. Ya, ya. Selamat malam Selamat Pak Teguh. Malam. Selamat Selamat malam. Teguh. Uh, saya, saya ingin melihatnya dari dari sudut uh, homo sapiens sapiens sebagai predator ya. Jadi <tuh> uh, kita udah lama hidup tanpa perang dunia. Uh, udah berapa tahun perang dunia kedua? oh saya nggak pakai baju nggak apa-apa ya anas <laughs> <laughs> se <laughs> sejak sejak perang dunia kedua sampai sekarang kan uh, let's say, uh, kalau nggak salah di perang dunia kedua itu ada 80 juta manusia yang terbunuh yang mati kemudian uh, si homo sapiens uh, bertambah terus. Dan eh, kalau nggak salah 2050 itu eh, kita akan berjumlah eh, 14 miliar manusia di bumi. Itu bah, bumi kita nggak mungkin akan akan bisa eh, apa namanya menampung sebegitu banyaknya predator ya. Jadi eh, sebenarnya yang 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 saya saya harapkan nanti di di, uh, di karya-karya seniman-seniman yang ikut ikut dalam uh, art sekarang ini justru melihatnya sebagai uh, manusia sebagai predator dan manusia sebagai sebagai apa namanya mutant itu itu yang saya lihat hanya ada di karyanya Eko Nugroho uh, terus terang uh, saya cukup aktif di Facebook dan orang-orang yang selalu mengeluh di di Facebook saya unfriend karena eh, ter, eh, maaf saya saya agak capek karena begitu banyak manusia menyalahkan Covid-19 padahal saya justru berterima kasih sekali bahwa ada Covid-19 sehingga kita bisa eh, mulai dari awal mulai dari mulai dari nol lagi dan COVID-19 itu memaksa manusia untuk berpikir ulang. Dan berpikir ulang itu tentunya juga menjadi mutant yang baru. Itu yang sebenarnya yang saya harapkan ada karya-karya yang 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 bisa menuju ke situ. Yang melihat COVID-19 sebagai sebagai sesuatu yang positif. Tapi kita selalu banyak mengeluh karena sebenarnya pada dasarnya manusia takut mati ya kan? Padahal kita harus mati karena kalau nggak mati nanti buminya buminya hancur, buminya akan hancur dimakan oleh 14 miliar manusia. Sekarang aja kita udah sekarang jumlah kita kan sudah 7 miliar. Dan uh, oleh uh, saintis juga diramalkan bahwa 2050 sudah ada enggak, sudah nggak ada oksigen. Jadi buat apa kita hidup sebanyak itu gitu. Mendingan sekarang mumpung ada Covid-19 ya udah yang tua-tua kayak saya matilah. Supaya yang, supaya kita bisa memberi kesempatan kepada yang muda-muda. Terima kasih. Terima kasih Pak Teguh. Um, yang menarik sekali sebetulnya perspektif ini uh, persis seperti yang um, kita baca dari dari beberapa karya yang muncul, tidak hanya dari Mas Eko, mungkin di beberapa seniman yang lain, bagaimana masa pandemi sendiri sebetulnya memberi ruang bagi kita untuk berefleksi ulang atau memaknai kembali bagaimana selama ini kita sebagai manusia modern e, berelasi dengan rumah atau ruang yang kita tinggali, yaitu ruang alam atau bumi itu sendiri. Mungkin se sebagian besar dari kita e, sudah begitu lama tidak melihat bagaimana kondisi pohon, oksigen, air dan juga bahkan langit misalnya dan hari-hari ini kita diberi ruang kembali untuk berdamai dengan itu semua sehingga uh, sangat sangat tepat sekali bahwa uh, ini sudah saatnya untuk kita memikirkan lagi bagaimana kita dapat memperbaiki um, hubungan dengan alam, uh, dapat merawat kembali dan menjaga kelestarian dan keharmonisan kita kembali dengan alam. Kira-kira begitu. Oke, kita mau lanjut ke beberapa pertanyaan selanjutnya. Kita sudah ada tiga pertanyaan lagi ya. Dari Awis Citra. Malam Kak Nilu bicara tentang non-stop future ketika pandemi terlalu kabur untuk dipastikan keadaannya dan membuat resah semua orang. Apakah karya-karya yang dibahas tadi akan berpengaruh secara umum untuk masa depan? <tuh> ya, ketika kita bicara tentang karya-karya yang um, berkisah atau bertutur atau mereka mencoba untuk membangun sebuah kritik atau bahkan mencoba untuk um, mengajak kita masuk ke dalam ruang permenungan baru, um, tentu saja bahwa karya-karya ini tidak dapat menjawab secara langsung ya atau tentu saja karya seni adalah bukan solusi dari sebuah persoalan pada medan sosial, melainkan hal-hal um, yang penting yang mungkin kita bisa atau yang menarik yang kita bisa bicarakan dari karya ini adalah bagaimana seniman-seniman uh, yang ada di sini, atau seniman-seniman yang kita bicarakan pada tema kuratorial Talks malam ini, mereka mencoba untuk mengetengahkan persoalan-persoalan, terutama optimisme. Ya, bagaimana kita masih melihat bahwa uh, kultur baru, ritus baru yang terjadi pada uh, situasi hari-hari ini, uh, mau tidak mau, ini membongkar. Hal yang sudah mapan sebelumnya, bagaimana kebenaran itu dimaknai sebelumnya, bagaimana kita menjalani hari-hari sebelumnya, bagaimana kita bekerja dengan kerja-kerja kita sebelumnya, dan ketika kita diberi tantangan baru, ketika kita dibatasi ruang, ketika kita harus menyadari bahwa ada kenyataan lain yang berada pada ruang alam, yaitu sekarang kita sedang um, mencoba untuk berdamai dengan adanya virus atau pandemi hal-hal ini uh, coba untuk dibangun bagaimana kita terus tumbuh dalam sebuah pemikiran-pemikiran yang maju. Dan dalam hal ini mungkin uh, nonstop future sendiri topik ini lebih uh, menyorot bagaimana membicarakan masa depan itu tidak melulu berbicara tentang hal yang belum terjadi, melainkan membicarakan masa depan bisa juga kita bertolak dari hal yang sudah terjadi atau pengalaman di masa lampau atau kisah sejarah. Atau bahkan fenomena alam yang sudah pernah terjadi sebelumnya, sehingga karya-karya um, ini menjadi sebuah medium atau wahana bagi kita untuk um, mempelajari ulang atau meneliti kembali um, tentang cara-cara kita menyikapi hal-hal yang ada pada ruang keseharian. Mungkin um, seperti itu ya, Mbak Awis. <tuh> Semoga pertanyaannya terjawab. Kemudian, uh, dari Purwataka Adi Itok. Dari karya seni yang pertama tadi, kenapa dalam permodelan display-nya dibuat seperti lembaran yang memutar? Apakah ada maksud khusus dalam penempatannya? Terima kasih ya, untuk uh, pendisplayannya atau pemanjangan karyanya, mengapa dibuat uh, memutar? Ya, karena tentunya ini ada kaitannya dengan uh, bagaimana kita memahami waktu. Kisah yang dilukiskan oleh citra Sasmita ini berangkat dari sebuah kisah lampau, uh, kisah calon arang epos dari babad Kakawin um, yang ditulis dari abad ke-11 dan ia mencoba untuk menghadirkan itu seperti bentuknya laps gitu ya uh, ini adalah putaran sehingga kita dapat melihat ada kesin kesinambungan atau kontinum dari waktu bahwa hal yang lampau itu bisa berputar atau terjadi kembali uh, ini mungkin perlambang yang coba dihadirkan oleh Citra dalam um, implementasi di dalam ruang pamer seperti itu. Kemudian, ini dari Mbak Enda, sepakat dengan Pak Teguh di Setioko, generasi terus berganti, itu betul. Dari Monika Hudawidiyanti, saya mau tanya, dari karya seni yang telah ditampilkan barusan, setiap karya seni terdiri dari berbagai macam warna dan menunjukkan ceritanya masing-masing. Apakah ada alasan dari pemilihan warna yang dipilih untuk menunjukkan cerita dalam sebuah karya seni? ya uh, pertanyaan dari Mbak Monika ini menarik ya mungkin uh, tadi khususnya di belakang saya ini ada karya fikarya santika yang kita bisa lihat di sini bahwa Vika mencoba untuk memadukan berbagai pigmen warna ya untuk untuk menghadirkan um, abstraksi dari pengalaman Vika melihat bentuk pengalaman Vika melihat material dan juga pengalaman Vika melihat uh, kisah gitu dan um, seringkali kita melihat warna ini sangat erat kaitannya dengan uh, misalnya kondisi uh, psikologis dan mungkin hal-hal um, ini dipelajari dalam ilmu seni atau estetika khususnya bagaimana warna dapat mencitrakan sebuah kondisi tertentu namun uh, dalam dalam sebuah kazana seni kontemporer kita tidak lagi melihat warna menjadi sebuah perlambang atau simbol di mana warna sendiri uh, kemudian dibebaskan dari Um, sebuah definisi tunggal terhadap pemaknaan warna, jadi warna-warna yang um, muncul pada karya seni yang ada di arjok ini sudah menjadi sebuah uh, bahasa yang kemudian universal untuk membicarakan apapun, kurang lebih seperti itu. Kemudian, pertanyaan selanjutnya: bagaimana para seniman menyelipkan sebagian tradisi yang sudah ada? Kepada karya yang ingin disampaikan, misalnya makna atau pesan, ya, um, seperti halnya kita tadi menyinggung uh, mengenai karya citra Sasmita, di mana uh, kisah dari leluhur atau kisah dari sejarah ini menjadi aspek yang penting untuk dibicarakan, ya, karena mungkin tidak semua dari seniman, tapi banyak seniman mencoba untuk e, berkisah, bertutur, e, bercerita melalui karyanya, sehingga visual menjadi sebuah bahasa untuk e, membincangkan sesuatu. dan dalam hal ini tentu saja kisah-kisah e, itu tidak lepas dari pengalaman-pengalaman kediriannya, pengalaman, pengalaman kediriannya yang bertumbuh pada sebuah ruang. Uh, ruang secara geografis juga bertumbuh pada sebuah ruang yang adalah ruang budaya, ruang kultural, dan dalam hal ini nilai-nilai uh, tersebut terkadang muncul secara sublim atau uh, ter tersirat dan kadang-kadang ini tidak, tidak kita bisa lihat secara langsung melainkan ada layer-layer yang kemudian uh, menjadi ruang di mana tradisi ini bisa menjadi sebuah narasi yang kuat di dalam karya seorang seniman gitu. Mungkin ada yang lain? Mungkin teman-teman yang ada di sini. Sorry. Teman-teman yang ada di sini apakah sudah berkunjung langsung ke Arjok? Kita baru saja membuka uh, sistem kunjung langsung ya selama sepekan uh, ini. Jadi teman-teman yang uh, belum datang ke Arjok bisa mendaftar, meregister uh, untuk kunjung ke Arjok melalui uh, situs kami di www.arjok.co.id gitu. Baik, silakan untuk teman-teman yang lain. Misalnya, masih ada pertanyaan di sini, ada Mas Dwi dari Bali. Halo, Mas Dwi. Mas Dwi mungkin uh, punya pertanyaan buat saya, atau Mas Dwi mungkin um, ingin mengelaborasi apa yang kita paparkan di malam hari ini tentang topik non-stop future. Gitu, mungkin Mas Dwi punya pandangan tersendiri mengenai um, bagaimana kondisi pandemi ini dapat dibaca dalam kacamata seni dan praktik-praktik senimanan di hari ini. Halo Mas Dwi. Halo. Terdengar ya. Ya, Mas Dwi. Uh, sebenarnya situasi pandemi hari ini tuh kita hadapi dengan berbagai banyak pertanyaan ya, kayak hmm. misalnya ya tidak hanya di Indonesia gitu tapi hampir di seluruh dunia peristiwa pandemi ini udah terjadi lewat 100 tahun yang lalu dan kemudian sekarang terjadi lagi dan hampir sebagian besar orang menyikapi ini sebagai kegag dengan kegagapan gitu. Kita harus bersikap seperti hmm. apa baik dari segi ekonomi, politik maupun kebudayaan itu termasuk hal-hal yang sangat privasi sebenarnya hal-hal yang terjadi sehari-hari gitu. Kayak misalnya kita kemudian sekarang melakukan banyak sekali ritual-ritual baru seperti misalnya ritual medis cuci tangan gitu harus pakai masker terus kemudian harus jaga jarak itu kan sebenarnya adalah bagian dari sebuah ritus baru gitu yang yang menjadi kebiasaan kita hari ini dan sebenarnya kayak saya sendiri melihat bahwa cara pandang itu tidak hanya dilihat sebagai sebuah habit natural tapi juga harus dibingkai sebagai sebuah uh, dalam lingkup uh, kultur termasuk dalam seni gitu dan sekarang ketika Arjo hadir gitu, dia uh, menjadi kesempatan atau menjadi sebuah etalase untuk memperlihatkan refleksi apa sih yang sebenarnya sudah dilakukan oleh beberapa seniman gitu selama masa uh, karantina gitu dari uh, kalau di Indonesia kan misalnya dari Maret sampai uh, mungkin kisaran Juli gitu sebelum Arjo dibuka gitu. Nah, dari situ kemudian kita bisa uh, sebenarnya bisa melihat situasi pandemi ini dengan perspektif yang berbeda gitu sehingga kita tidak hanya melihat dari perspektif media massa gitu yang selama ini misalnya berfokus pada persoalan ekonomi berfokus pada persoalan politik dan juga kesehatan aja gitu tapi kemudian kita bisa melihat ke dalam sektor uh, kultural, kultural sektor tradisi saya sepakat dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Teguh juga gitu tentang uh, bagaimana situasi kemanusiaan kita hari ini gitu dalam konteks ekofenomenologi misalnya sejak manusia mengenal cara ber, apa dalam konteks pemikirannya Rene Descartes misalnya ketika manusia memiliki cara berpikir eksistensialisme dia menjadi sentra gitu dari kehidupan dari peradaban gitu di mana dia bisa mengalahkan alam dan lain sebagainya sehingga manusia memiliki apa ya istilahnya ego atau memiliki apa ya power gitu untuk mengalahkan ruang hidupnya sendiri, environmentalnya sendiri. Sementara ketika kita hari ini gitu, ketika udah mengalami limit waktu, alam sendiri mengalami sebuah siklus gitu dan sampai pada limit ini, manusia harus berhadapan dengan sebuah situasi yang misalnya bagaimana alam membalikan situasi ini untuk melakukan apa ya istilahnya. Mungkin kemarin-kemarin juga sebenarnya ada beberapa wacana yang mau melihat pandemi situasi pandemi ini sebagai sebuah siklus recovery gitu bagaimana bumi berusaha mengobati dirinya sendiri gitu dalam dalam konteks ini gitu tapi menurutku sebenarnya ya cara pandang itu cara pandang alternatif semacam itu seharusnya kita bisa kembangkan lebih banyak lagi gitu termasuk lewat seni gitu seniman punya kesempatan untuk mengekspresikan itu gitu sehingga cara pandang kita tidak semata-mata di istilahnya tidak didoktrin gitu atau eh, dalam konteks oleh media massa gitu sehingga kita punya banyak pilihan alternatif berpikir gitu tidak hanya melihat situasi pandemi ini dengan satu sudut pandang yang dibentuk oleh media itu sih menurutku ya ya, ya. menarik sekali mas dwi terima kasih mungkin teman-teman yang lain mungkin bob mungkin mau menambahi um, dari mas dwi atau mau mengelaborasi dari dari paparan uh, tema malam ini nonstop future silakan bob baik mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain uh, kita juga mau menginformasikan bahwa besok kita akan uh, ada uh, side event uh, public program selanjutnya dengan Murakabi uh, salah satu seniman yang kami undang secara khusus untuk tahun ini mereka setiap uh, setiap pekan mereka menggelar sebuah public program yang berjudul um, ibadah puisi Pening cipta uh, besok ini jam 10 malam ya untuk untuk um, bisa bergabung di program ini sendiri uh, kita tentunya bisa meregister lewat uh, situs kami di www.arjok.id dan uh, untuk program ini akan ada um, serangkaian uh, um, perangkat yang tentunya sudah sudah tersedia di sana jadi di sana kita teman-teman bisa bergabung dengan beberapa perangkat yang sudah disiapkan oleh Murakabi ya uh, perangkatnya apa detailnya semuanya sudah ada di website gitu dan juga kita um, ada program baru yang barusan kami rilis jadi Expanded Arjok untuk teman-teman yang belum datang ke Arjok atau teman-teman yang ingin melihat Arjog dalam um, versi yang yang lebih luas uh, tentunya dan ini diproduksi secara daring teman-teman bisa lihat uh, video uh, Arjok di Expanded Arjok itu tayangnya setiap setiap minggu ya ya ada di website kami ya. Oke ada Pak Teguh menanggapi lagi. Ya, persoalannya kita sampai hari ini selalu bertindak antroposentrik mungkin ya. Manusia jadi ego dan gigantis dan selalu menjadi titik sentra tanpa memikirkan nasib makhluk lain seperti um, mother earth atau uh, ibu pertiwi. Iya, Pak Teguh betul sekali. Mungkin uh, bagi Pak Teguh yang juga um, melakukan Penelitian atau memiliki fokus kepada tema-tema tersebut mengalami pengalaman langsung atau berinteraksi langsung dengan bagaimana kenyataan ruang dari alam yang kita tinggali dari bumi, misalnya. Dan mungkin Pak Tugu juga menarik untuk membagikan kisah bagaimana Pak Tugu bekerja dengan terumbu karang, gitu atau bagaimana Pak Tugu berproses dalam menggarap instalasi tersebut, yang mungkin sebagian dari kita tidak pernah melihatnya karena letaknya yang ada pada kedalaman itu gitu. Dan hal-hal itu tentunya sangat sangat berpengaruh kaitannya misalnya tadi Pak Tugu berbicara bahwa sebuah prediksi ilmiah mengatakan di tahun 2050 kita akan uh, mengalami krisis uh, oksigen gitu. Tentunya kita semua uh, saatnya untuk kembali memperhatikan kondisi alam bahkan yang ada jauh di dalam kedalaman itu ya, di terumbu karang itu. Mungkin Pak Teguh kalau ingin uh, menambahkan atau um, membagikan pengalamannya, tentu saja kami sangat sangat dengan senang hati untuk topiknya lain. Oke <Okay>, Pak Teguh. <tutuk> ya. uh, mulainya dari mana? Ya silakan Pak Teguh. Ya. Um, dari mungkin yang menarik tadi Pak Teguh menyampaikan hal yang sangat menarik di mana prediksi ilmiah menyatakan di 2050 kita akan mengalami krisis oksigen yang saya kira, -kira kaitan erat dengan upaya Pak Teguh untuk um, mendamaikan ulang uh, kak, relasi manusia yang menjadi titik sentra dari bumi yang selama ini banyak mengontrol kondisi bumi sudah saatnya kita kembali untuk um, membangun ulang gitu kondisi-kondisi yang mungkin terlanjur sudah sudah rusak gitu. ya sebenarnya di Nusantara ini kemudian termasuk Filipina dan sebagian daerah dari Malaysia itu kami dulu memiliki, kita dulu memiliki 85.600 puluh kilometer kurang lebih ya lebih terumbu karang yang ternyata biodata yang eh bio, biota biota laut yang hidup di 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 dalam di antara terumbu karang itu eh menyumbang 70 hampir 70% dari kebutuhan oksigen manusia. Dan lucunya kan eh, tahun dan karena kita serakah eh terumbu karang itu sekarang tinggal 6 persen yang bagus ya, yang yang masih berfungsi kurang lebih 30 persen tapi yang bagus hanya, 60, eh, hanya 6 persen dan eh, prediksi dari para ilmuwan mengatakan bahwa tahun 2050 kita udah nggak bisa bernafas. Ternyata eh, prediksi ilmuwan itu di eh, di dibalap apa di disalib oleh COVID-19 karena ternyata orang-orang yang yang sebelum meninggal eh, karena COVID-19 tentunya dengan bawaan penyakit lain itu eh, eh, gejala utamanya adalah sesak nafas kemudian saturasi oksigennya tinggal 30 persen akhirnya dia mati gitu kan dan eh, sebenarnya kalau 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 kita semuanya bisa mati karena COVID-19 sekarang, mendingan sekarang daripada nanti 2050, ada 14 miliar manusia, rebutan oksigen, dan oksigennya udah nggak ada. Gitu kan? Jadi, makanya eh, sejak 2009 yang lalu, saya terpanggil sebagai seniman untuk eh, berbuat sesuatu, meskipun sesuatu itu seperti tetes, tetesan air di di atas batu yang yang panas sekali gitu. Jadi sebenarnya kalau dilihat secara secara lingkungan hidup yang sudah hancur ya sebenarnya itu sesuatu yang yang hampir tidak ada gunanya. Dan salah satu karyanya karya saya yang lalu kan juga ditunjuk dipertunjukkan di Arjok dan sekarang sudah menjadi terumbu karang di Ternate. Meskipun meskipun secara, secara ilmu eh, apa lingkungan hidup sebenarnya sudah sangat pesimistis tapi saya tetap optimis dan ingin berbuat sesuatu untuk untuk eh, nanti anak cucunya Nilu kan kalau, kalau saya, saya sendiri kan tahun 2050 udah nggak eksis sudah sudah mati tapi ya, saya mau nyangoni lah kepada anak-anak yang nanti yang yang akan lahir di, di bumi dan mereka mereka pasti akan menderita karena tidak ada oksigen dan eh, ini eh, bulan November yang akan datang saya akan nyemplungin satu lagi eh, artificial reef di di Bangsring di Banyuwangi dan bentuknya spiral 15 meter dan dan motif-motifnya adalah coronavirus. Jadi saya sengaja kasih nama Domus Coronarius Circularis. Jadi kita kita hidup di dalam sebuah spiral kehidupan yang yang sangat eh, apa? Wear, seperti whirlpool. <tuh> dan, dan terima kasih bahwa whirlpool itu dibuat oleh oleh COVID-19. Jadi kalau kalau ada teman-teman yang eh, juga penyelam, nanti eh, silahkan ikut ke Bangsring. Kita cemplungin bareng-bareng. Luar biasa. Terima kasih sekali Pak Teguh sudah mau berbagi um, tentang bagaimana Pak Teguh mencoba untuk uh, juga ikut menjaga kelestarian alam dan juga bagaimana Pak Teguh mencuplik persoalan-persoalan ini dalam dan dihadirkan dalam karya-karya Pak Teguh. Um, Sebenarnya saya... di, di luar itu saya waktu awal dari dari COVID-19 di sini itu saat pemerintah masih belum belum aware saya sudah sudah bikin misalnya gerakan nasi bungkus ya. Dan saya tidak masak sendiri tapi saya saya coba eh, beri kesempatan kepada ibu-ibu yang punya warung-warung kecil yang tiba-tiba uh, nggak -tiba laku dan mereka mereka kami bayar uh, dan tiap hari kami bisa membagi 330 uh, nasi bungkus kepada orang-orang di sekitar studio saya sini. Jadi uh, siapa namanya seniman Thailand yang yang memberi makan di, di New York kepada orang-orang kaya, ke Golden Rick memberi makan pada orang-orang miskin. Dan bagi saya itu karya seni juga. Luar biasa. Terima kasih Pak Teguh uh, sudah mau berbagi sama kita. Kita mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk dari hari Sanjaya, uh, untuk ke depannya gerakan masif seperti apa yang harus dilakukan para seniman untuk bisa mengubah perilaku manusia agar manusia bisa memperlakukan alam secara bijak. Baik, mungkin... Um, Melanjutkan dari apa yang juga dipaparkan oleh Pak Teguh dan tadi juga dipaparkan oleh Mas Dwi, ya, bahwa sebetulnya bagaimana keharmonisan alam dengan manusia ini tidak hanya persoalan seniman, tapi ini persoalan bersama, gitu. Dan dalam hal ini, seniman seperti halnya Pak Teguh membagikan semangatnya untuk mencoba membangun sebuah instalasi atau sebuah monumen visual agar bisa dilihat oleh orang banyak. Ini adalah sebuah sistem tanda, atau juga bisa dilihat sebagai sebuah ajakan uh, secara massal bagaimana orang-orang bisa melihat kembali persoalan-persoalan yang mungkin ini sangat dekat atau keseharian. Namun hal-hal uh, ini menjadi kemudian mudah sekali untuk diabaikan, diabaikan karena kemudian tidak mendapatkan sebuah ruang uh, sebuah ruang diskursus atau ruang untuk dilihat secara uh, lebih dekat, lebih detail atau lebih kritis gitu. Sehingga uh, jika pertanyaannya apa yang harus dilakukan agar kita dapat um, ini tadi mengubah perilaku manusia agar lebih bisa melakukan alam dengan, dengan secara bijak, tentunya yang paling dekat adalah um, bagaimana kita melihat um, pola konsumsi, pola konsumsi kita, apakah um, meninggalkan um, polusi atau limbah, atau yang paling dekat, misalnya persoalan plastik atau persoalan air, dan juga misalnya kita melihat hal-hal yang lain misalnya pohon dan juga e, e, binatang dan juga e, lautan gitu lautan mungkin juga adalah hal yang paling paling tidak tersentuh oleh kita sehari-hari karena misalnya jaraknya atau hari ini manusia berpusat pada kota menjadi manusia urban dan kebudayaan kemudian bergeser dari pinggir ke tengah gitu tapi momentum saat ini adalah momentum yang tepat bagi kita untuk melihat kembali kebudayaan-kebudayaan yang ada di pinggir, gitu. Bagaimana um, desa, hutan, uh, alam, kemudian lautan itu bisa menjadi ruang-ruang yang dapat kita <coughs> kunjungi ulang, agar kita dapat um, melanjutkan relasi kita secara harmonis lebih panjang dengan uh, ruang yang kita tinggal bersama ini, gitu. Oke. Okay. Ini masih ada pertanyaan yang lain, bisa dibantu untuk scroll ke atas. Mungkin ya, oh langsung ke Mas Dias. Oke, okay. bagaimana seni, terutama karya, dalam arjok tahun ini memposisikan dirinya menjadi agen penyadaran publik bahwa terdapat sudut pandang lain dalam respon suatu fenomena agar publik terbiasa tidak langsung menerima dengan tergesa-gesa sudut pandang hanya dari sumber tunggal, dan juga bagaimana supaya seni itu sendiri tidak terjebak pada agen penyadaran publik yang tunggal untuk dipercaya. Ya persis, um, tentu saja kalau kita melihat bahwa um, para seniman yang ada di Arjuk tahun ini mencoba untuk mengetengahkan berbagai topik, tema, kemudian uh, narasi penyadaran, uh, namun juga... Kita dapat mencermati bahwa para seniman, terutama misalnya tadi dalam malam ini kita bahas empat karya dari empat seniman yang tergabung, dari 75 seniman yang terlibat gitu dalam arjuk tahun ini. Mereka mencoba untuk menghadirkan sebuah narasi yang kemudian uh, kita masih memiliki ruang untuk uh, sebuah interpretasi, ruang yang uh, kemudian imajinatif, kemudian kisah tersebut juga menjadi wahana bagi kita untuk berefleksi sehingga Bagaimana narasi-narasi yang akhirnya juga kami pilih atau yang kami kurasi untuk dipamerkan, dihadirkan, dipresentasikan pada edisi Arjok, khususnya di Arjok 2020 ini, um, tidak membatasi, tidak menjadi sebuah agensi informasi tunggal kembali gitu. Tapi narasi-narasi visual uh, yang hadir di sini akhirnya juga menjadi momentum, uh, monumen juga. Dan juga menjadi wahana itu yang paling penting, sehingga karya seni kemudian menjadi sebuah ruang yang baru, ya, ruang intelektual, ruang budaya, dan juga tentunya adalah ruang uh, untuk diskursus. Gitu, oke. Ini Mas Dwi, ada pertanyaan situasi pandemi dan tuntutan karantina. Saya kira juga mengubah praktik berkesenian yang selama ini menggunakan metode partisipatori di mana sebelumnya seniman bisa berinteraksi secara langsung dengan masyarakat dan mengorganisasi gerakan sosial. Sementara pembatasan interaksi sosial saat ini justru menghambat itu. Barangkali pola adaptasi baru yang dilakukan oleh seniman-seniman yang selama ini menggunakan metode partisipatori, misalnya mengorganisir gerakan melalui daring termasuk karya yang mungkin diciptakan seperti apa? Uh, Pertanyaan Mas Dwi menarik sekali gitu ya. Tentunya eh, kami juga melihat bagaimana selama ini karya-karya yang eh, seni berbasis partisipatori ini eh, senantiasa sebetulnya mendapat ruang yang khusus ya di Arjok. Dan selama ini karya-karya ini eh, dihadirkan secara gigantis misalnya skalanya atau misalnya eh, bagaimana itu keluar exposure-nya gitu. Nah dalam hal ini tentunya karena penjarakan fisik, penjarakan sosial banyak dari kita seniman-seniman yang tidak dapat berinteraksi dengan tim kerjanya atau kolaboratornya atau tidak bisa bepergian di ruang-ruang yang menjadi ruang riset atau ruang penelitiannya gitu. Dan saat ini bagaimana internet bisa menjadi ruang wahana dan juga menjadi sebuah fasilitas baru bagi kita untuk Um, menciptakan sebuah ruang pertemuan baru juga ini kita, saya pikir juga bisa dilihat menjadi sebuah uh, tawaran ya meskipun ini bukan tawaran yang baru um, ruang ini sudah terbangun sebelumnya dalam uh, waktu yang cukup lama um, dan tapi kita di sini dapat melihat bahwa fasilitas atau ruang-ruang virtual tersebut um, dapat dapat kita olah kembali misalnya untuk um, menghadirkan sebuah presentasi atau kolaborasi dari seniman yang berada pada lintas negara yang seharusnya mereka melakukan research atau mungkin residensi dalam proses kekaryaannya yang tentu saja di hari ini skema-skema ini menjadi um, berubah secara total atau atau harus di harus disikapi kembali atau berstrategi kembali misalnya dan um, Meskipun kita bisa bisa melihat bahwa dalam skala tertentu seni-seni partisipatoris masih dapat uh, bekerja uh, dalam kerja-kerja yang uh, kita kenal sebelumnya bagaimana kita berinteraksi secara langsung atau um, mengolah kekaryaan tersebut baik secara teknis atau implementasinya dalam ruang yang terbatas dan itu tidak hanya pada ruang-ruang yang daring saja gitu atau ruang-ruang yang virtual saja atau pada kanal-kanal virtual yang uh, kemudian saat-saat ini um, menjadi sebuah tawaran baru gitu uh, agar kita dapat terus um, menjalin komunikasi atau kerja-kerja itu saya kira itu sih dan ini saya kira menjadi um, PR bersama ya menjadi um, hal yang saya kira perlu terus dibangun dan kita cari cari terus terobosan barunya gitu yang oke okay. <laughs> Saya tetap bisa mengorganisir banyak orang dengan grup WA dan WA call ya. Betul Pak Teguh, itu juga salah satu um, bentuk dari kreativitas atau resiliensi seniman juga ya. E, bagaimana seniman itu terus tangguh untuk mencari solusi terus meskipun banyak um, keterbatasan. Oke. Kita punya satu pertanyaan terakhir dari Mas Hudi Dewantara. Sesuai dengan judul tema Nonstop Future Apakah imajinasi seniman hanya sebatas untuk melihat dimensi kembali ke belakang, dan apakah imajinasi seniman terbatas untuk melihat dimensi ke depan? Dalam artian, sesua, sebelum suatu peristiwa itu terjadi, ia tahu bahwa karyanya saat ini, suatu saat, bisa jadi cerminan oleh generasi selanjutnya, tetapi ia tidak sadar bahwa karyanya saat ini akan wah, suatu saat. Terima kasih, ya. Mungkin um, bagaimana? nosta future ini coba saya ketengahkan sebagai sebuah topik dari tema besar resilience bahwa um, sebuah perjalanan waktu atau mantra waktu ini selalu menjadi sebuah langgam yang penting dalam berkesenian khususnya dalam seni visual ya di mana masa masa lalu, masa kini dan masa depan ini akan senantiasa menjadi sebuah um, mantra yang penting dalam kita untuk melihat Uh, bentuk melihat makna, melihat kisah, bagaimana itu diletakkan dalam simbol-simbol uh, bahasa yang semiotik, ataupun kita melihatnya dalam sebuah komposisi yang estetik. Tapi uh, tentu saja, <coughs> jika kita melihat uh, apakah ini bisa jadi cerminan seniman selanjutnya, ya mungkin uh, seniman, ketika dia mengerjakan karanya, dia tidak berangkat dari kesadaran itu, tapi... Ini juga dorongannya. Kadang-kadang, personal atau dorongannya adalah sebuah e, pengalaman yang dialami terus-menerus, dan ini mewakili, biasanya mewakili pengalaman kolektif juga. Jadi, bagaimana e, ini menariknya? Seniman melihat sebuah kisah yang itu menjadi universal dan penting, sehingga kemudian, barangkali, ini yang menjadi menjadikan karya itu terus hidup, gitu loh, tidak hanya di saat ini, tapi di masa-masa mendatang, begitu baik uh, saya kira itu mungkin kita masih ada satu pertanyaan lain atau oke okay, saya akan bacakan uh, tanggapan dari mas dwi Setioko. situasi sekarang memaksa untuk kembali melihat ke dalam diri untuk apa kita hidup dan cerita apa yang akan kita tinggalkan untuk masa depan generasi selanjutnya Arjok seperti sebelum sebelumnya membuka ruang dan sudut pandang baru terhadap sebuah cerita sebuah generasi kucok terima kasih banyak Mas Dwi terima kasih juga untuk teman-teman yang lain dan juga ter terima kasih untuk pertanyaan tanggapan dan juga uh, sharing-sharingnya uh, terima kasih untuk uh, mengikuti kuratorial talks yang ketiga nonstop future dan jangan lupa malam ini untuk melihat menonton video expanded Arjok dan terus um, Uh, ikuti program-program publik kami melalui kanal uh, situs website kami di www.arjok.co.id terima kasih banyak dan selamat malam